Aku sebenarnya aku kalau keluar kamera ni aku dah nak tengok double R dia. Ha, dia purple ni. Lawa mat color mat. Alright, so welcome back. Selamat kembali ke Nyata Ajam eh. So hari ni aku nak pergi ride dengan budak-budak ni hari Sabtu eh. So sebenarnya aku ada plan lain tapi sebab dorang nak pergi ride, Madi pun sebenarnya dia nak test motor dia baru je siap. So kita nak ride dekat-dekat dulu sebelum kita nak pergi Penang. Jadi lokasi kita nak pergi ni adalah Kuala Selangor eh, nak makan mie udang. Aku memang asal sana, Kuala Selangor Tanjung Karang eh. Tempat dorang nak pergi tu memang tempat aku main lah, tempat aku main layang, tempat aku berlumba semua, berlari semua eh, berkencing berak semua. Cuma aku sendiri pun tak pernah makan mie udang tu tapi dorang nak bawa, tak apa kita layan kan. So aku nak tukar minyak hitam aku sebelum nak ride ni. Minyak hitam aku ada makan sikit eh. Dia tak makan banyak lah tapi ada kering sikit. Biasa motor modi memang macam ni eh. So tak ada sampai 1 liter pun minyak hitam tu. Aku rasa dalam 600 ml mungkin lah. Tak sampai 1 liter eh. So air filter pun aku tukar. Air filter aku tukar yang ori. So minyak hitam kat sini yang ada iPhone. So aku ambil iPhone lah 15.50. Sebab nak ride ni pun tak jauh sangat, aku ambil yang 15.50 tu pun okey lah. Tak ada masalah sebab nak ride dekat-dekat. Tak apa, nanti kalau nak ride jauh aku akan tukar minyak hitam lain. Sebab tak ada banyak option pun, aku pernah pakai minyak hitam yang dulu. Aku tak kisah pun, janji depan dia 15. So likat sikit. So fitter aku minta dia bagi yang ori. Jadi kita akan kumpul dekat Petron apa? Petron Bukit Raja tu dalam pukul 11. So sekarang dah pukul berapa ni? Pukul 10.23 eh, 10.30 lah. Jadi Zul dah gerak daripada Gombak rumah dia pukul 10. Jadi dia mungkin sampai sana lebih kurang 10.40 lah. Tapi tak apa, aku settle kerja aku. Sebab aku kat PJ, motor aku pakai PJ. Jadi aku terpaksa ulang alik tadi. Aku pergi keluar rumah daripada Kelang Bukit Raja. Sebenarnya dekat je dengan Petron tu. Jadi aku terpaksa pergi PJ, ambil motor, tukar. Lepas tu servis, betul-betul gerak sana. So aku daripada PJ, aku akan terus lalu dekat tol Dato' Arun ni, Medan ke apa tak namanya aku lupa. So aku terus visit Federal. Aku straight je terus pergi Petron Bukit Raja. Sekarang pukul 10.40. Jadi aku rasa sebelum ke 11 aku boleh sampai kot. Sebelum ke 11 boleh sampai. Dekat sini bahaya tau. Sebab apa tau, roadblock. Roadblock kat depan tu memang favourite dia buat kat sini lah. Alhamdulillah pagi ni clear. Aku nak terus pancung kanan ni. Signal hidup eh. Tengok bawah tu ada roadblock nampak. Oh nasib baik aku tak lalu sini tadi. Macam nak pergi PJ. Kalau kalau situ ni turun-turun je bukit ni masak. Sebab tu kalau nak pergi Kuala Selangor ni, aku sebenarnya harap sangat diorang boleh pergi dekat mana, lalu Grand Mary naik Lata. Kalau kat sana ada apa-apa kita boleh nampak. Itu jalan besar. Kalau lalu jalan dalam Kapal Meru ni, lalu Kuala Selangor jalan lama tu, aku tak confident sangat sebab sana banyak tail flight tau. Bila banyak tail flight kadang risiko untuk benda-benda macam ni banyak tau. Aku harap diorang lalu Lata lah macam ni lah. Lata tu kalau ada pun boleh nampak pada jauh. So ada masa dan peluang sikit lah. So tak apa-apa masa, jom kita terus pergi ke Petron Bukit Raja sebelum pukul 11. Sekarang dah pukul 10.45. Layan. Minyak dah tukar minyak hitam memang sedap. Okey, sebenarnya aku nak review sekali lah sementara aku bawa ni, perkenaan dengan gearbox CMS ni eh. Sekarang ni kalau korang tahu aku pakai gearbox CMS 6-speed. Gearbox ni aku berani jamin kat korang eh, boleh pakai sangat-sangat sesuai untuk daily dan juga track. So aku tak pernah try lagi motor ni GPS 1 kilo. Sebab ataupun 2 kilo lah. Sebabnya exhaust aku tak jumpa yang sesuai lagi dan aku masih lagi pakai exhaust lama. Cuma aku dah pergi ride, aku dah bawa. Untuk daily gearbox ni memang sangat-sangat sesuai. Dan kalau tak ada masalah untuk daily, rasanya tak ada masalah untuk track eh. 1 kilo, 2 kilo tak ada masalah. Sebab tengok ni sekarang aku bawa gear 6 eh. RPM dekat 6. Maintain tu aku pulas. Dia pergi je. Tak ada delay pun. Walaupun dalam keadaan ni, okey lagi rendah 5000 RPM aku pulas.
sesuai untuk daily dan juga track, aku memang boleh recommend lah gearbox CBS ni, memang boleh pakai. Boleh sangat-sangat lah eh. Tak silap aku yang ini yang model yang paling latest eh. Paling latest, dia bukan yang keluaran dia yang dulu-dulu, yang muda-muda dulu. Tak ada bulu dulu. Bukan. Dia model dah OL. Dia dah lebih padu dan efficient. Right? Aku duduk Bukit Raja, aku sendiri tak tahu kan. Okay, traffic light pun ngam-ngam hijau. Sebab traffic light ni kalau nak tunggu berjembut man. Sebab aku tak bawa sweater ni. Sweater ada dalam beg. Sweater tu aku malas sebab nak buka-buka lagi satu. Kuala Selangor ni memang panas teruk periuk. Kuala Selangor, Tanjung Karang memang panas-panas teruk periuk, memang panas. Kau-kau punya panas. Sini ni. Uyuyuyuy. Depan ni siapa dia ada? Bang. Kau sampai? Tak tahu? Ha? Bukan dah nak sampai dulu ke? Oh ya ke? Bukan datang Roy tadi? Ada Roy, Roy on way. Oh Roy on way. Okey. Isi minyak tu bang. Geng-geng Roy dah sampai, dia belum sampai dulu bang. Selamat. Aku yang paling lambat. Rupanya dorang yang lambat. Geng-geng Roy dah sampai dulu lah. Aduh hey. Minyak dorang ni. Minyak aku banyak lagi ni sebenarnya. Tapi boleh isi lah. Nak isi RM3, RM4 boleh. So aku isi minyak dulu lah. Okay, Madi pun sampai rupanya kat belakang ya. Sampai kat belakang. Setting motor sekejap. Geng-geng Roy-Roy PRM. Roy tak sampai lagi. Member dia dah sampai. Biasalah Roy kan. Goreng. Aku daripada Kelang, aku pergi PJ, bukan punya hitam, patah balik sini. Roy tak sampai lagi. Member semua dah sampai. Madi pun sampai. Setting motor sikit. Nampak kat situ dia pakai shoe sock next. Dia nak tune motor dia. Sementara Madi tengah tune motor dia, aku naik sok tu je. Ini barangnya beli air. Dia saru hari ni last. So sekarang semua dah sampai dah kat sini. Ada Madi, ada si Zul ni, Zul sampai. Sebab Zul jauh ni, dia pun bombak. Sebab Zul tadi cakap dia nak grab pukul 10. Aku estimate dia sampai lebih kurang 10.40 macam tu lah. Tapi aku sebelah tak sampai. Aku takut dia salah jalan ni. Yang paling banyak sembang apa? Syuk je lah, aku takkan cerita kan sampai 4 action dan sonok je. Madi tengah sonok sembang. Kering.
Dah ijat dah basah-basah. So motor Madi ni dah siap eh. Dah siap dia nak try dulu. Memang running tengok. Kod ada problem ke apa kan, mungkin boleh troubleshoot. Sebab lepas ni diorang nak pergi Penang. Jadi sebelum diorang pergi Penang diorang nak nak test mesin masing-masing sihat ke tak sihat tu je lah. Jadi harapan kita misi hari ni tak ada apa-apa yang berlaku lah. Pergi dan balik selamat, motor elok, makan semua. Tak boleh, tak boleh. Dia ada masalah. Dia ada masalah? Yang penting Penang boleh bawa-bawa kan? Dia tinggal aku nak tengok ada leaking tak leaking. Troubleshoot lah tengok kan, ada problem apa. Member pun sampai. Diorang bagi location tak mana-mana. Kan? 11 suku pun sampai. Kiraja tak kenal. Okay, Zul pun dah sampai. Beri seminyak. Semua dah seminyak kan? Masih ni aje. Masih ada dua sini. Tunggu je dah sini, lalat dah sampai. Jadi steady. Aku bawa kau pergi kampung aku, Roy. Ah, Bang Kenal. Bang Kenal. Ah, tapi sekarang Bang Kenal tu dah tak pension lah. Ayah Had ada petang. Itu tempat orang berlakon dah sekarang. Aku tak apa. Roy, ni motor main bengkau, Roy. Eh? Member kau yang mana, Roy? Ha? Member kau yang mana? Oh, tu, baru tu. Tak belanja korang, dah buat punya warna-warna ngeri ni eh. Cantik, Mat. Bila bagi aku, semua lah efficient. Aku ingat kan sebelum sebenarnya memang aku ni sebenarnya dah lama dah mengidam WR ni. Tengok dapat si Roy, dapat member si Roy, aku tak boleh lah. Nak juga lah. Gian hari baru. Adik kak, ha, try pakai ni. Sebab apa? Dia nampak jahat. Bagi aku kan, dapat lagi jahat tu kat highway daripada Y. Aduh, diorang tak tahu jalan pula. Aku terpaksa guide diorang jalan. So ni je lah yang pergi nanti ni. Haa, ni je yang pergi. Kapal mala ke Meru kot. Haa, lalu Meru lepas tu terus. Eh, Meru dulu lepas tu bawa kapal. Lepas tu baru terus pergi Kuala Selangor. Aku sebenarnya tak suka duduk depan ni tau. Haa, duduk depan ni macam, yelah aku tak dapat ambil gambar diorang. Haa, sebab aku duduk depan sekali je, diorang syok lah kat belakang dapat ambil gambar aku. Haa, aduh, sebenarnya aku nak test aku punya side camera ni. Haa, aku gantung kat beg ke. Mungkin dia tak macam vlog aku sebelum ni lah, lagi cun, gambar dia lagi cantik. Right? Tapi tak apa, kita santuy. Santuy-santuy bosku. Jadi nanti kita akan lalu WCE punya highway. WCE tu tak jauh pun, dia pendek je. Tapi dia boleh terus sampai ke kapal. So kita tak payah nak lalu lah Pekan Meru tu kan. So cun lah. So aku bawa laju sikit supaya diorang boleh tak ada macam delay sangat. Laju sikit apa. Jadi kita sambung balik pap gearbox tadi ya. Gearbox SMS ni dia apa? Gear 5 nak masuk 6 tu dia tak short, dia tak panjang. Dia sedang-sedang cun-cun je. Dia cun-cun maknanya macam gearbox sebelumnya aku ada pakai, ada 5 masuk 6 dia ada panjang sikit. Jadi kalau RPM tu 11 dia akan jatuh 10. Ada gearbox dia masuk gear 6 dia terus tegang. RPM terus naik. Itu short lah, sangat-sangat short. Tapi yang ni dia memang sedang-sedang. Dia tak short, dia tak panjang. Tapi memang sedap. Nah, boleh. Highway ni straight. Okay, Roy. Apa? So, budak-budak ni semua geng-geng PRM memang terbaik. Aku memang steam lah tengok WR kalau naik highway. Wow, padu. Sebab kalau aku ada peluang untuk ambil WR ni, memang aku nak ambil WR ni. Memang sedap. Oh, ni Madi. Madi nak test motor dia. Dia boleh terus ke? So aku bagi isyarat kat dorang, jalan ni boleh terus ke? So dorang bantai ke nak lock ke ikut dorang lah. Memang jalan ni straight je. Ni Zul, Zul lah paling jauh eh. Tapi Zul steady.
Dia walaupun jauh macam mana, dia tetap adil, Man. Dia tetap adil depan cekat. So kita harap ride kali ni motor Madi tak ada buat hal lah. Sebab lepas ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke Penang. Jadi kalau ride dekat ni pun ada masalah, macam kita nak pergi Penang, betul tak? Naik highway ni kalau dah nak lock boleh je, sebab jalan straight je. So ada yang nak lock ke? Ada yang nak lock, kita on. Ini memang body memang sedap. Lain corner sekejap, tengok orang ke? Minta tolong. Dia macam aku hon mesin rumput tadi sebab mengingatkan aku tentang satu perkara. Dulu pernah aku pernah habis minyak motor 125 dulu dekat Jasin. Masa tu aku first ride nak pergi Johor. Aku tak pernah ride single . Jadi aku isi minyak kat Seremban waktu tu. Atau aku lupa nak top up minyak dekat mana, Pemban ke air keruh ke, aku tak ingat. Sampai dekat Jasin, minyak aku habis. Dekat Jasin minyak aku habis. Nasib baik ada abang mesin rumput tu, dia bagi aku minyak tau. Minyak motor, dia campak aku sebotol, tak apa dek, ambil minyak motor ni. So buatkan aku teringat tadi orang yang mesin rumput tadi kan. Jalan ni memang jam, tu je masalah dia. Sebab diorang nak lalu dalam dan ikutkan je, tak ada masalah. Kita enjoy. Dalam ni pun sebenarnya banyak pintasan-pintasan. Selamat juga untuk kita calon bete kan. Kes lah ada pakcik penangkap. Lori nak ke kiri, lori nak ke kanan, aku ke kiri. Kereta lagi nak korang masuk, masuk balik. Aduh. So Madi nak isi minyak jap. Kita berhenti kat Petronas Pasir Penambang ni, tak silap akulah. Petronas Pasir Penambang. Madi isi minyak jap. Tapi tak apa, kita nantai dulu. Aku sebenarnya kalau diorang berhenti lagi bagus. Sebenarnya dah dekat ni, boleh aku bakar rokok kan. Bisa rokok ni dah kampung. Orang perasan kita orang tadi, terus kejar ke sini. Masuk konten lah. Masuk konten. Kita kena apa, hormat sikit kita punya apa, supporter ni . Tanpa dorang ni siapalah kita orang ni. Aduh, ada kereta nak keluar pula. Zul! Kereta nak keluar. Kereta nak keluar. Zul buat panas. Zul buat hal. Tadi aku rasa aku ingat aku seorang ELC. Ada. Tadi datang ramai kan. Roni dah datang. Roni dah nampak TV light tadi. Kita bantai dekat punya udang ni je lah. Udang galah banjir ni lah. Tak malas lah nak depan-depan sangat. Udah nak pakai motor. Parking Y semua ada. Dapat R. Oh panas teruk, Man. Memang panas gila babi punya gini. Kau ni panas. Blessing gambar member seorang. Chat, okay, cun. Chat, okay, tun. Cepatlah, woi. Okay. Dia seorang yang tak parking yang gini.